Iya, sambil minum teh. Khusus karena dia banyak yang
kembali ke sini. Nah, yang pertama adalah untuk presiden lainnya, Pak Menpora memutuskan putusan strategis untuk sepak bola. Kami terima kasih Pak Menpora di kantor Bapak ini beberapa putusan strategis untuk sepak bola bisa diputuskan dengan cepat. Dan bahkan memang dalam acara Bapak pertandingan persahabatan di klub-klub ada penonton, termasuk di FIFA Match Day Jalan Arumpa Bandung ada penonton. Cuma belum pas berapa persen penonton harus ada di stadion. Mungkin di tahun 2 kemarin cukup penuh waktu Arema lawan PSIS Semarang. Tapi di FIFA Match Day kemarin hanya 20%. Sebab itu tadi Pemkora mengkoordinasikan apa ini untuk memutuskan persentasenya berapa di stadion tersebut. Alhamdulillah dari keputusan hasil rapat ini oleh Pemkora dan sepakat dan teman-teman yang terkait 75% kapasitas yang akan dipakai penonton di setiap stadion. Bagaimana pelaksanaannya? Dia orang tersebut akan benar-benar akan beli tiket online. Ya. Tentunya ada orang ada persyaratan, yaitu pertama sudah vaksin 2 kali, dilengkapi dengan aplikasi Peduli Lindungi. Lalu keluar tiket itu di barcode di handphone. Itu akan dipakai di stadion. Ya. Jadi tentunya sekali lagi ini kebagian kita di sepak bola bisa kembali menonton di stadion, ya, untuk bisa mendukung klub yang menjadi dukungannya. Nah, ini demikian ya, terima kasih Pak Menpora dan teman-teman sekali lagi. Ini keputusan strategis yang ditunggu oleh Pak Sepak Bola dan saya yakin semua supporter akan bahagia dan gembira dalam keputusan ini. Terima kasih. Terima kasih.